sifat pemeriksaan ya, perkara di pengadilan tingkat banding maupun kasasi ya, maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sekalipun tingkat banding dan peninjauan kembali kan memeriksa atas fakta kan. Nah, tapi pemeriksaannya itu tidak seperti di pengadilan negeri yang kemudian dapat dihadiri oleh masyarakat secara luas. Gitu. Nah, asasnya memang pemeriksaannya tetap terbuka, sidang terbuka untuk umum. Gitu ya, kecuali misalnya perkara-perkara yang melibatkan kesusilaan, keamanan negara, anak dan seterusnya gitu. Nah, ini kan apa perkara ini kan tidak memenuhi apa klausul-klausul itu. Jadi memang dia sifatnya harus terbuka untuk umum. Nah, sekalipun terbuka untuk umum, persidangannya tidak apa tidak lazim untuk dihadiri oleh masyarakat gitu secara luas gitu ya. Jadi partisipasi publik untuk datang ke persidangan, melihat persidangan itu dapat dinyatakan minim sekali. Gitu ya. Untuk mengatakan tidak ada gitu ya. Nah, ini tentu menjadi satu titik juga kalau di pengadilan tingkat pertama ada atensi publik yang sangat ramai, media terutama yang hadir dari waktu ke waktu di persidangan. Nah, di pengadilan tingkat banding maupun di Mahkamah Agung tidak seperti itu.